menyisihkan 10% dari FUP. Saya kira-kira saya belum tahu berapa, 10 juta lah 10%-nya. Kira-kira begitu. Ya, lebih kurang, kalau nanti dicek yang masuk ke rekening saya berapa. Ya, kalau kurang, kalau jadi baik. Kabari, ya. Nanti saya ingin nambahin. Kalau kelebihan, gak apa-apa. Ya, cepat. Kalau gak manfaat, ya. Sini. Pak. Gue mepet sendiri. Ya. Itu korban banjir. Iya. Itu korban banjir. Oke. Oke. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari ketua dan terus Pak Sekwa. Saya cuma mengimbau ya, mengimbau kepada kawan-kawan. Saya kira sebagai wujud kepedulian kita ya, di samping kita juga akan memberikan masukan pada Pak Gubernur bagaimana menangani supaya banjir ke depan tidak terjadi lagi sebagai tugas dewan, maka juga bagi wakil rakyat saya kira menghimbau kepada kawan-kawan untuk bisa menyisihkan 10% dari tekumpenya ya, untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir bisa untuk pembersihan lingkungan ya. Kan kalau tidak segera dibersihkan yang datang nanti penyakit. Saya kira ini saya mengajak semua kawan-kawan yang terlibat. Mungkin dari Pak Sekwan mungkin ditambahkan Pak. Ya, terima kasih, ini merupakan inisiasi yang positif dari pimpinan dewan yang diawali dari Pak Taufik. Mungkin nanti bisa diikuti dari teman-teman dewan yang lainnya. Dan tentunya nanti uang yang terkumpul akan kami salurkan kepada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan ini. Terima kasih Pak. Pasca banjir itu keluarganya bagaimana? Orang meranda ya rumahnya. Orang meranda rumahnya. Jadi harus ya, kemarin siapa dari kesehatan itu bagus tuh ada karbor ya. Supaya menghilangkan bau penyakit rumah. Jadi kita juga segera di bola. Untuk penyalurannya sendiri kapan akan dilakukan setelah penyerahan? Ya. Menunggu semua ya. Bertahap aja berapa kumpul dan PMI itu yang utama itu untuk saya kira supaya dia lebih cepat bergerak kan. Kalau seminggu orang mudah supaya lebih cepat bergerak. Apa undangannya besok PMI berapa terkumpul? Lain dulu. Saya pun perlu bikin surat edaran nggak? Iya, ambil bertahap. Bikin aja. Surat edaran nanti tembusannya ke Ketua DPRD. Surat edaran, nggak apa-apa. Ini nggak semua baca itu.